إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Ba'ashiral muslimin jamaah salat jum'ah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Jalla wa'ala atas segala rahmat nikmat dan karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyur al-Muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan Jumat kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah nasihat yang ditujukan khusus kepada kaum Muslimin, baik yang sedang dan akan menjalani ikatan pernikahan. Pesan dan nasihat yang datangnya dari Allah Rabbul Alamin, yang diperuntukkan bagi para suami ketika mendapati istrinya melakukan perbuatan-perbuatan nusyuz, yaitu perbuatan seorang istri yang durhaka terhadap suaminya, yang tidak taat terhadap perintah suaminya, yang tidak mengindahkan apa-apa yang menjadi hak-hak suaminya, maka Allah Jalla wa'ala berpesan kepada para suami, berpesan kepada para laki-laki dalam firmannya, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَادْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا dan para istri dan wanita-wanita yang kalian khawatir mereka berbuat nusyuz maka nasihatilah mereka dan tinggalkanlah dan diamkanlah mereka di tempat-tempat tidurnya dan pukullah mereka dan apabila mereka kembali taat maka janganlah sekali-kali kamu mencari jalan yang bisa menyusahkan mereka sesungguhnya Allah Jalla wa'ala adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar Ma'asyiral muslimin rahimakumullah di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa'ala terangkan kepada kita bahwasanya setidaknya ada tiga langkah yang harus ditempuh oleh para suami ketika mendapatkan perbuatan nusyuz dari istri-istrinya. Yang pertama kata Allah Jalla wa'ala hendaklah kita menasehati mereka. Maka apabila kita mendapati istri-istri kita melakukan perbuatan nusyuz, maka janganlah kemudian kita mengangkat tangan kita, lalu kemudian melakukan kekerasan kepada mereka, akan tetapi justru yang pertama kali diperintahkan Allah Jalla wa'ala adalah memberikan nasihat kepada mereka dengan nasihat yang baik, dengan nasihat yang penuh dengan kesantunan. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda istausu bin nisa'i khairan fa inna hunna khulikna min dila wa inna a'waja shay'in min al-dila'i fa in dahabda tuqimahu qaqzartahu wa in tatarukhu lam yazal a'waj wa istausun nisa'a khairan dan berikanlah Nasihat kepada istri-istri kalian, kepada perempuan-perempuan dengan cara yang baik karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan ketahuilah tulang rusuk yang paling bengkok itu terletak di bagian atas jika kalian kemudian meluruskan tulang tersebut maka tulang tersebut akan patah lalu kemudian kalau kalian tidak luruskan tulang tersebut maka tulang tersebut akan tetap bengkok maka nasihatilah wanita-wanita kalian dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala manakala langkah yang pertama tidak efektif, tidak mengubah sifat buruk yang ada pada istri kita, maka langkah yang kedua yang hendaknya kita tempuh adalah mendiamkan mereka, tidak mengajak mereka untuk berbicara serta tidak kemudian mengajak mereka untuk berhubungan intim. Akan tetapi meninggalkan dan mendiamkan istri di sini hanya sebatas ketika kita berada di rumah saja dan kita tidak dibenarkan untuk meninggalkan dan mendiamkan mereka ketika kemudian kita berada di luar rumah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Wala tahjur illa fil bait." dan janganlah engkau mendiamkan istrimu kecuali ketika kalian berada di dalam rumah. Kemudian yang ketiga jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Langkah yang ketiga yang hendaknya ditempuh oleh seorang suami. Jika kemudian dengan nasihat tidak mempan. Jika dengan kemudian kita mendiamkan juga tidak mempan. Maka kemudian kata Allah Jalla wa'ala wadribuhunna maka boleh bagi kita untuk kemudian memukul mereka. Akan tetapi jemaah syiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Memukul di sini harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Karena acap kali para pelaku kekerasan dalam rumah tangga, mereka-mereka yang melakukan tindak kekerasan kepada istri-istri mereka, mereka senantiasa berdalih dengan dalih-dalih agama, akan tetapi dengan pemahaman yang salah. Dibolehkannya untuk kemudian memukul istri di dalam ayat ini, bukan kemudian dipahami secara mutlak. Kita boleh mukul istri kita dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun, akan tetapi para ulama meletakkan syarat-syarat, kriteria-kriteria. Bukulan seperti apa yang kemudian diperkenankan dan diperbolehkan di dalam syariat kita. Syarat yang pertama yang disampaikan oleh para ulama, tidak boleh bagi seorang suami untuk kemudian memukul istrinya di bagian wajah, dan ini tidak hanya berlaku kepada istri, tapi juga berlaku kepada anak-anak kita dan kepada setiap orang. Kita dilarang oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam untuk kemudian memukul wajah, menampar wajah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala tadribil wajh, janganlah sekali kalian sekali kali kalian memukul wajah." Dalam sabda yang lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ida qatala qatala ahadukum fal yajtani bil wajh." Kalau salah seorang di antara kalian hendak berhadapan dengan musuhnya, Hendaklah kemudian janganlah dia memukul bagian wajahnya. Kalau terhadap musuh saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk memukul wajah mereka, maka bagaimana dengan istri dan juga anak-anak kita? Mereka adalah orang yang lebih pantas untuk kemudian tidak boleh untuk kita pukul wajah-wajah mereka. Kemudian Mashyarul Muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalaluh Ala. Syarat yang kedua yang disampaikan oleh para ulama, bahwasanya tidak boleh bagi seorang suami untuk memukul istrinya dengan pukulan yang mubarrih. Kalau kita memukul istri kita, maka hendaklah kemudian kita memukul dengan pukulan yang gairu mubarrih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fadribuhunna darban Kalau kalian hendak memukul istri-istri kalian maka hendaklah kalian pukul dengan cara yang tidak mubarrih. Apa yang dimaksudkan dengan tidak mubarrih? Dijelaskan oleh para ulama yaitu pukulan yang tidak melukai, pukulan yang tidak keras, pukulan yang tidak mencederai, tidak memberikan bekas, pukulan yang kemudian tidak membuat luka, pukulan yang kemudian tidak menyebabkan patah tulang dan pukulan-pukulan yang lainnya. Karena pada hakikatnya dibolehkannya bagi suami untuk memukul istrinya itu hanya sekedar untuk memberikan pelajaran kepada istrinya dan bukan untuk menyakiti, bukan untuk melukai dan bukan untuk menyiksa istri-istrinya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah jalla wa'ala, Tiga langkah ini adalah yang disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala yang para ulama bersepakat bahwasanya tiga langkah ini harus kemudian dilakukan secara berurutan maka tidak boleh bagi seorang suami ketika melihat istrinya melakukan perbuatan nujus lalu kemudian dia menempuh langkah yang kedua atau langkah yang ketiga tanpa terlebih dahulu ia menempuh langkah yang pertama dan juga langkah yang kedua. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه معاشر المسلمين جماعة يندرهمتى الله جل وعلا meskipun syariat Islam membolehkan seorang suami untuk memukul istrinya tentunya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah kita jelaskan di awal tadi akan tetapi tentunya khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik teladan adalah teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak apa kesaksian dan testimoni yang diberikan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha perihal bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan istri-istri beliau. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha ما ضرب رسول الله صلى adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah merupakan sosok yang tidak pernah memukul seseorang pun dengan tangannya. Beliau tidak pernah memukul istri-istri beliau, sebagaimana beliau juga tidak pernah memukul pembantu-pembantu beliau. Kalaulah beliau memukul, maka barulah beliau lakukan pada saat beliau bertemu dengan musuhnya, berjihad, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah jalla wa'ala. Maka nasihat yang terakhir dan kemudian pesan yang keras kami sampaikan kepada ya, setiap suami yang masih melakukan tindak kekerasan kepada istri-istrinya maka bertaubatlah kepada Allah Jalla wa'ala. Fattakun nisa, fattakullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Takutlah kalian kepada Allah Jalla wa'ala terkait tentang perlakuan-perlakuan yang kalian lakukan terhadap istri-istri kalian. Sesungguhnya, kekerasan yang kemudian kalian lakukan, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Islam Allah dan Rasulnya berlepas diri dari segala kekerasan yang kemudian kalian lakukan. Dan sesungguhnya kekerasan yang kalian lakukan kepada istri-istri kalian adalah bentuk kezaliman yang kelak akan dihukum dan dituntut di hadapan Allah Jalla wa'ala. Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman akan kemudian kelak tidak akan mendapatkan cahaya di sisi Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Wanita yang kita nikahi, istri-istri yang kita nikahi, memang benar dia bukanlah malaikat yang senantiasa taat dan patuh terhadap kita. Namun dia juga bukanlah iblis yang senantiasa durhaka, yang senantiasa kemudian tidak taat kepada kita para suaminya. Namun, dia adalah seorang anak Adam. Dia adalah manusia yang Allah bekali dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Maka, apabila kita mendapatkan ada kekurangan, ada keburukan-keburukan yang mungkin ada pada istri kita, maka bisa jadi di balik keburukan-keburukan tersebut. Ada banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada kita. Fa fa asa antakrahu an wayaj'alallahu fihi khairan kathira. Bisa jadi kalian tidak menyukai istri-istri kalian, kalian membenci sifat-sifat yang ada pada istri kalian, tapi bisa jadi sesuatu yang kemudian kalian benci lalu kemudian dibalik itu semua Allah Jalla wa'ala sediakan kepada kalian kebaikan yang banyak. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bisawad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اصلح ولاه امورنا واهدهم ووفقهم لما تحبه وترضاه اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا البلاء من بلدنا هذا خاصه وسائر بلدان المسلمين عامه يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ثم اقيم الصلاه